Jadi hari ni seperti yang diminta-minta oleh semua followers Ketchup, ada ramai yang minta kita pergi makan Murtabak Cheese Majid Emma. Majid punya Murtabak Cheese. Jadi depan aku ni kita ada Murtabak Cheese special versi ayam. Tapi yang paling best bukan murtabak ni tau. Yang paling best adalah pinggan dia. Pinggan ni mengingatkan aku zaman kanak-kanak aku. Sebab apa? Mak aku dulu ada satu set pinggan ni, sebiji macam ni. Tak silap aku ni pinggan ni import luar kot. Aku rasa lah kot. Aku pun dah tak ingat lah. Tapi pinggan ni dah tak ada lah kat rumah mak aku. Jadi bila dia hantar murtabak ni, aku nampak pinggan tu, aku jadi excited gila. Sebab apa? Pinggan ni mengingatkan aku tentang zaman kanak-kanak aku. Dahsyat lah. Pinggan ni ada lagi. Ingatkan dah tak jumpa dah. Rupanya ada lagi. Jadi selain boleh cerita murtabak, kita akan cerita pasal pinggan juga dalam video kali ni, okey? Jadi pinggan ni kalau kita tengok, dia ada dua color saja. Iaitu putih dan juga biru. Selain benda tu, satu lagi color dia yang cair sikit lah, biru cair. Jadi pinggan ni dia ada coret, apa kita panggil apa, lukisan bunga-bunga. Jadi pinggan ni kira pinggan besi bunga lah. Tapi bunga color biru. Okey? Jadi itu cerita pasal pinggan. Sekarang kita nak makan murtabak cheese. Yang orang kata sedap sangat tu. Aku tak tahu lah sedap. Orang Johor kata sedap kan, kena orang KL dia makan tak sedap. Kau tak boleh nak cakap apa. Betul tak? Ni dia murtabak cheese mak ai. Bau dia memang ada bau murtabak. Ingatkan bau cheese kuat sangat, jadi cheese dia tak bau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Dia murtabak biasa je. Cuma dalam tu ada cheese. Sebabkan kita nak rasa dia punya pure murtabak tu saja. Dan sebabkan kita malas nak ambil kuah dia, jadi kita makan murtabak tanpa kuah cicah dia. Barulah kita boleh rasa murtabak tu betul. Okay, selain daripada tu, aku perasan juga yang dia punya murtabak ni, dia punya tepung kulit yang luar tu sangat lembut. Jadi bila kau gigit, dia tu dah terputus. Dia kat luar dia tu crispy sikit. Tapi kalau kau tanya aku, aku prefer murtabak ni tak ada cheese. Kalau kau tanya aku lah, kalau murtabak dia tanpa cheese tu aku rasa lagi sedap kot. Tak tahulah, kot lah orang JB suka makan dengan keju. Kot lah kan. Tapi kalau korang belum pernah makan lagi murtabak cheese ni, boleh waste saja murtabak cheese Majid. Inilah kompet dia. Bila kau nampak murtabak ni, kau ingat ayam. Bila nampak pinggan ni, kau ingat ayam. Okey, jadi untuk murtabak cheese ni aku rasa okey lah. Dua benda yang aku boleh rasa lah. Pertama, tepung dia lembut. Kedua, kulit luar dia crunchy. Dan dalam tu ada keju. Tu je. Tapi kalau tak ada keju, aku rasa lagi sedap kot. Kalau aku tanya aku lah. Kalau orang JB mungkin dia suka keju. Okey. Dan yang paling baru, menu paling baru eh. Tu dia. Murtabak udang. Ada ketulan-ketulan udang, ada capsicum. Atas ni sebut apa ni aku rasa ya? Cili. Cili powder. Dalam murtabak udang ni ada keju juga boy. Memang kat sini aku rasa semuanya keju lah. Asalkan kau boleh keju murtabak tu, kau keju kan je. Okay. Wih, sedap weh. Sedap. Ini lagi sedap weh. Rasa dia completely different daripada yang ni. Yang ni dia ada similarity. Dia rasa sama macam murtabak biasa. Cuma beza ni lembut atau ada keju. Tapi yang ni, yang ni lain. Aku tak pernah makan murtabak udang rasa macam ni. Murtabak udang pun tak pernah makan. Kan? So ini first time aku makan murtabak udang. Untuk rasa dia tu best. Dia macam roti canai pun ada mah. Dia nipis-nipis sikit. Jadi untuk berapa ringgit aku tak tahu untuk dua ni. Tapi kalau korang nak cuba makan sendiri murtabak udang dan juga murtabak keju yang popular kat Johor ni, kau buka handphone kau, kau waste je murtabak cheese Majid. Macam ni boy. Baik boy. Ambil yang ni. Ni tolak tepi. Ni. Baik. Ni baik. Ni ada rasa lain melai. Tak macam murtabak. Yang ni memang rasa murtabak. Tambah keju je. Dengan roti dia lembut.